Okey, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar sekalian? Cikgu doakan semua pelajar dan rakan-rakan guru dalam keadaan sihat sejahtera. Syukur Alhamdulillah malam ini ya, cikgu tengok ramai pelajar. Setakat ini pun dah ada 605 orang pelajar dan bersama guru-guru untuk kita sembang santai pada malam ini. Dan istimewanya pada malam ini, cikgu ditemani oleh orang kuat sejarah, okay, otak sejarah, iaitu Cikgu Gani. Dan cikgu ditemani juga dengan oleh Aina dan Aiman. Untuk sesi perkongsian kita pada malam ini, kita nak bincang, kita santai-santai. Kita bagi mukaddimah dulu untuk subjek, untuk tema umum, sejarah kertas 3 SPM 2020, insyaAllah. Baik, cikgu sebenarnya masih menunggu seorang lagi rakan cikgu daripada Terengganu, jauh di Terengganu sana. Tapi dia belum masuk lagi ya, Cikgu Azman. So itu orang, okay, rakan cikgu yang mantap, okay, hebat daripada subjek terutamanya kertas 3 lah. Baik, ramai malam ni 849 orang. Baik, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian yang baru join, pastikan pelajar tekan subscribe, like dan share. Semoga perkongsian kita pada malam ini bermanfaat. Baik, so cikgu tak nak celutih panjang. Kita nak bincang bersama-sama, kita nak uraikan bersama-sama tentang, kita nak bicara tentang kertas 3 SPM 2020. Semoga ianya bermanfaat. Dan bagi cikgu, pada malam ini kita hanya buat mukaddimah dulu. Mukaddimah dulu, asas dulu, kita recall balik, recall balik. Setelah kali terakhir pelajar menjawab kertas 3 pada percubaan mungkin, dan setengah tu ada pelajar tak sempat lagi pun percubaan. So sebelum kita mulakan, cikgu ingatkan pelajar sediakan pen dan kertas, sediakan pen dan kertas untuk kita buat catatan. Dan kalau tak faham nanti kita boleh rujuk, kita boleh bincang dalam grup channel Telegram cikgu, dan juga dalam channel Telegram Cikgu Gani boleh, dalam Facebook Cikgu Gani boleh, okay, dan bersama-sama rakan-rakan awak. Okay, Alhamdulillah ada 1000 orang. Baik, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita, marilah sama-sama kita mulakan dengan umum kita. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ibu bapa, guru-guru dan sekian muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para pelajar yang okey, dan rakan-rakan guru yang dirahmati Allah sekalian, izinkan saya Cikgu Gani berkongsi-kongsi idea bersembang-sembang santai. Ingat para pelajar sekalian, kalau ada sebarang soalan boleh terus tanya. Malam ni kita nak fokuskan dekat kertas 3 saja. Boleh terus tanya pada ruangan chat, nanti Cikgu Gani dia akan tengok kan. Sambil-sambil tu kalau cikgu tak sempat, Cikgu Gani akan masuk dan sambil-sambil jawab. So insyaAllah pada malam ini dan pada okey. Okey, para pelajar sekalian, ini idea cikgu seperti mana yang cikgu dah bentangkan sebelum ini tentang lagu Sejarahku Gemilang yang pelajar boleh gunakan nanti untuk menjawab soalan kertas 3. Okey, kertas 2 dan kertas 3. So, ingat lagu ini pun nanti boleh bawa dalam kertas yang terakhir. Nanti boleh bawa masuklah dalam dewan. So, cikgu tak nak cerita panjang ini. So, grup kita pun dah ramai kan ni. Alright. Okey, ini channel YouTube cikgu, jangan lupa like dan subscribe dulu. InsyaAllah dia akan bermanfaat nanti sepanjang kelas kita. Kita nak fokus pada kertas 2, kertas 3, kertas 1. Baik, so insyaAllah pada malam ini pelajar sekalian, kita ada 5 objektif yang kita nak selesaikan dalam masa sejam suku saja. Kelas kita tak lama insyaAllah, paling lewat pukul 10 malam kita habis. Okay, baik. Malam ini kita nak bincangkan tentang format sejarah kertas 3. Okey, menguasai, okey, mengetahui persiapan calon-calon. Apakah persiapan calon-calon bagi menghadapi menjawab soalan kertas 3 1249/3? Kita nak ulang kaji, ulang kaji tema umum kertas 3 bagi tahun 2020, dan kita kuasai kemahiran. Kemahiran ni akan dibantu nanti oleh Cikgu Gani, kemahiran menjawab, dan apakah panduan-panduan jawapan
yang akan diberikan oleh Cikgu Ghani nanti. Dan yang terakhir, kita akan bincangkan sedikit kebarangkalian dulu kan. Okay. Sebab hari ini baru hari pertama. Hari pertama kita baru dapat soalan dan kita terus bincangkan. Okay. Maksudnya, asasnya kita bermula pada malam ini dan kita akan tambah baik, tambah baik, tambah baik sehinggalah SPM yang sebenar nanti, terutamanya pada kertas 3. So, hari ini kita cari tapak dulu, kita buka tapak dulu supaya kita dapat buat persediaan nanti. Okay. Baik. Seterusnya, para pelajar yang dihormati Allah sekalian, cikgu ingatkan pelajar, beruntunglah calon-calon bagi KBSN batch yang terakhir, batch yang terakhir SPM, okey, 2020 ini, walaupun awak menghadapi pelbagai cabaran COVID, sekolah ditutup dan sebagainya, tetapi ingat walaupun awak menghadapi cabaran tersebut, gunakanlah ruang dan peluang yang ada, okey, rebutlah peluang yang ada untuk mendapat A. Paling senang sekali untuk dapat A, walaupun kerana awak ada 3 kertas, okay? Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3, okay? Berbanding adik-adik awak yang 3-5 junior ni hanya 2 kertas saja. So mereka lagi mencabar nak dapat A minus, lagi mencabar berbanding para pelajar. So cikgu bagi di sini paling kurang untuk dapat A minus, ini berdasarkan SAPS, eh? Okay? Kertas 1 24, kertas 2 70 dan kertas 3 85, 85 untuk mendapatkan 17 markah. Baik. So, ini cikgu ambil sepintas lalu saja tentang komen, terutamanya pada kertas 3, eh. So, seperti mana pelajar pun sedia maklum, masa kita menjawab selama 3 jam, okay, kita ada 20%, okay, 3 jam tapi 20% saja persediaan kita selama 6 minggu. So, ingat eh, pemberatan kita, okay, dari segi pemberatan, kertas 2, kertas 1 dan kertas 3. So kita gunakanlah ruang peluang, tadi cikgu tengok ada pelajar kata kita dapat 100% untuk kertas 3, insyaAllah. Dan cikgu nak kongsikan dengan pelajar sekalian, beruntungnya calon-calon tahun 2020 ini, batch SPM 2020 ini, okay, yang diambil pada 22/2 nanti. Baik, kita tengok dulu tarikh peperiksaan kita. Baik. Ini tarikh peperiksaan bagi subjek sejarah, okay, pada untuk kertas 1 dan kertas 2 pada 24 hari Rabu dan kertas 3 pada hari Khamis 25 hari bulan dan waktunya pada waktu petang. So cabaran di situ. Cabaran tetapi peluang untuk awak, sebab apa? Masa pagi tersebut masih ada ruang dan peluang kepada calon-calon untuk membuat persiapan akhir bagi calon-calon yang tak ambil seni. Bagi calon-calon yang tak ambil subjek seni, so gunakanlah ruang dan peluang pada pagi tersebut untuk all out untuk kertas 3. Okey, perjumpaan dengan rakan-rakan guru awak. Okey. Dan ikut catatan cikgu pelajar sekalian, cikgu ingatkan pengiraan cikgu, pelajar kita hanya ada 38 hari saja lagi menuju SPM, 38 hari saja lagi menuju SPM dan 19 hari saja hari bersekolah. 19 hari saja hari bersekolah. Okey. Ini analisis yang cikgu dah buat. Cikgu dah tolak cuti Sabtu Ahad, cikgu dah tolak cuti Taipusam, cikgu dah tolak cuti Tahun Baru Cina. So kita tinggal 19 hari saja pelajar sekalian nak kita buat persiapan untuk kertas 3, persiapan kertas 1, persiapan bahasa Melayu, persiapan bahasa Inggeris. Okey? Dan subjek-subjek yang lain untuk minggu kedua. So ingat so masanya agak cram di situ, agak padat dan cikgu harap pelajar dah boleh susun jadual bagaimana kita nak cemerlang, okey, untuk semua subjek. Okey, bukan subjek sejarah sahaja. Baik. So pelajar sekalian, cikgu recall balik tentang tajuk-tajuk ulang kaji penting, eh. Okey, yang ni cikgu senaraikan. Okey, memandangkan, ni pelajar boleh buat catatan, eh. Memandangkan tema umum kita kertas 3 tahun ini, tajuk daripada bab 9, 3-5, tajuk perang. So di sini cik, kita boleh sisihkan dulu untuk soalan ulang kaji kertas 2, iaitu strategi peperangan dalam Islam dan okey, tiga tajuk perang dalam bab 9 kita 5, iaitu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, Blok Dunia. Boleh eh? So cikgu ulang balik. So ada 4 tajuk yang analisis berdasarkan soalan percubaan negeri-negeri dan kebarangkalian yang kita buat analisis, iaitu strategi peperangan dalam Islam, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, Blok Dunia. Kita boleh sisihkan dulu, kita boleh, okay, untuk kita fokus tajuk-tajuk lain, tajuk penting yang lain untuk kertas 2.
Okey, dapat ya? So, juga harap pelajar jelas tentang itu. Okey? Baik. So, kita terus masuk kepada tema umum sejarah kertas 3 SPM 2020. Baik. Cikgu harap pelajar-pelajar pun dah dapat. Sekarang semua jadi hujung jari kan? So, kita tengok dari segi tema umum, 3.5 bab 9. Buka surat 229 hingga 236. 229 hingga 236. Di mana kita akan bincangkan tentang Perang Dunia Pertama. Okey, juga dikenali sebagai The Great War, perang besar yang yang pernah diketahui oleh manusia. Perang tersebut juga menandakan bermulanya konflik antara bangsa. Kata kunci dia dah bagi di sini, Perang Dunia Pertama, konflik antara bangsa dan meninggalkan kesan. Okey, kesan yang besar terhadap dunia. So apa yang cikgu merahkan tu, itu adalah kata kunci dia. Perang Dunia Pertama, konflik antara bangsa dan kesan. Dan cikgu ingatkan calon tajuk tahun ini sebenarnya memberi peluang, memberi sangat advantage kepada calon-calon batch 2020 ini berbanding batch tahun lepas. Tahun lepas tajuknya sangat mencabar. Cikgu-cikgu nak tengok tajuk pun sangat mencabar. Tahun ini cikgu rasa peluang tu sangat terbuka luas kepada calon-calon. Tengok soalan pun kita dah boleh faham, kita boleh agak okay, kebarangkalian soalan yang boleh ditanya. Okey, baik. Itu dari segi faham konsep dia punya kata kunci dia, Perang Dunia Pertama okay, mencetuskan konflik antara bangsa dan kesan terhadap perang tersebut. Dan pelajar sekalian, kita tak boleh fokus sahaja kepada Perang Dunia Pertama, kita kaitkan juga dengan Perang Dunia Kedua dan Blok Dunia dan Perang Dingin. So kita cover tiga sekali. Okay, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Dan kita juga perlu tengok juga peranan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa seperti PBB, tolong catatkan peranan PBB okay, dalam mengekalkan keamanan dunia, peranan pertubuhan-pertubuhan lain seperti OIC okay, kita tengok juga peranan peranan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang lain yang berperanan, terutamanya lah PBB yang berperanan mengekalkan keamanan dunia, insyaAllah. Baik. So kita tengok sekejap realiti tentang kertas 3. Okey, Cikgu Gani ada apa-apa komen dari segi tajuk Cikgu Gani? Okey. Ada Cikgu Gani nak komen tentang dari segi tajuk? Mungkin Cikgu Gani nak tambah sedikit perkongsian tentang tajuk kita bagi SPM kertas 3 tahun ini. Silakan Cikgu Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya okey. Ada Cikgu Gani nak komen tentang dari segi tajuk? Okey, Cikgu Gani nak tambah sedikit perkongsian tentang tajuk kita bagi SPM kertas 3 tahun ini. Silakan Cikgu Gani. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anak-anak sekali lagi. Okey. Pada saya okay, kalau melihat kepada tajuk ini, saya melihat tajuk ini dia agak mudah sebab poin dia dah digaris oleh Cikgu Yusof. Ada gangguan sikit di sini. Okey, baik. Saya melihat tajuk yang kita bincang ini, pada saya dia agak mudah. Yang pertama dia dah bagi kata kunci yang atas, kali itu Perang Dunia Pertama. Jadi calon dah boleh tengok berkaitan dengan tajuk Perang Dunia Pertama ada tiga muka surat. Tiga muka surat awal tu kita pegang dulu. Dan ada selepas dot yang pertama, tu memang biasanya selepas dot yang pertama itu dia memberi gambaran kepada soalan kebat dan juga soalan fakta selepas key yang disoal. Dia letak sini konflik antara bangsa. Pelajar boleh tengok apa konflik antarabangsa yang timbul hasil daripada Perang Dunia Pertama. Dan kita nampak yang terakhir itu kesan. Kesan ni panjanglah. Kesan kepada ekonomi, kesan kepada politik, kesan kepada sosial.
pelajar boleh cari maklumat awal ini daripada banyak bahan bacaan, bukan sahaja buku teks, khususnya yang berkaitan dengan kesan. Sebab konflik antarabangsa, buku teks. Kesan ialah maklumat hebat. Pelajar boleh cari maklumat awal untuk mendapatkan keseronokan kita menjawab kertas tiga, sebab kita nak skor ni. Sebab kita nak skor, kertas tiga ni Cikgu Sup kata sekurang-kurangnya 17. Bukan main-main 17 ini pelajar, 75. Kalau kita nak skor, buatlah cara nak skor. Kalau tidak main bola, tak ada gol, tak ada sepak pun dalam gol, main-main depan gol saja. Jadi kita nak bagi gol, carilah cara dan ruang dan peluang yang ada. Itu perkongsian awal Cikgu Sup ya. Okey, okay. Saya terima kasih Cikgu Sup. Baik, terima kasih pelajar sekalian. Baik, pelajar sekalian, cikgu ingat dalam ruangan chat kita ramai guru ya, ramai guru. So kita jaga adab. Kalau sebarang soalan, kita tanya sebarang sebagai ingat adab kita menjadi asbab kejayaan kita. So jaga bahasa kita, kalau tak faham, boleh terus tanya pada ruangan chat. Baik. Pelajar sekalian, kita tengok sekejap realiti. Realiti sejarah kertas 3 yang selama ini yang sejak diperkenalkan 2013 dan riwayatnya akan ditamatkan pada 2020 ini. Okey, apakah realiti yang selalu berlaku setiap kali dalam peperiksaan? Jom kita tengok sama-sama. Ini contoh realiti yang sering dihadapi oleh calon-calon, komen-komen pelajar setiap kali exam So kita tengok sekejap Contoh sejarah paper 3 dimulakan bahasa Melayu, diakhiri dengan tulisan cuneiform. Macam-macam ada Hashtag 2019. So jawab sejarah berapa jam Kertas 3 dah 3 jam, kertas 2 dah 2 jam setengah, 5 jam setengah Kertas 1 lagi sampai tangan sebelah jadi besar So inilah realiti-realiti yang pelajar akan ni lah. So macam-macam komen-komen pelajar tahun lepas after taking 6 hours of art paper 2 and history paper habis patah jari-jari So tak apa, bersabarlah pelajar sekalian, sabar itu indah, akan membantu awak untuk SPM nanti insyaAllah Awak dah yang best yang terakhir. Okey, ini lagi ganas Bayangkan tak boleh masuk syurga sebab anaknya budak SPM, sejarah 10 soalan. Ini hati-hati pelajar selalu keluarkan komen-komen. Ingat, bukan salah lembaga peperiksaan. So kita perlu bersedia, itu yang paling penting, pelajar perlu bersedia. Okey, so kita tengok sekejap lagi, kita akan bincangkan sekejap lagi ada berapa pecahan soalan. Okey, cikgu nak tanya pelajar sekalian. Di sini cikgu bagi letakkan sedikit idea. 7, 8, 9, 10. Ada berapa soalan? Boleh komen pada ruangan chat. Pelajar-pelajar kita tak sabar dah nak komen pada ruangan chat. Silakan. Ada 2,500 orang. Silakan, ada berapa soalan pelajar sekalian? Okey, kalau awak tahu ada berapa soalan? Cikgu Hadis. Terima kasih Cikgu Hadis. Okey, perang dingin blok dunia kesan. Okey, politik ekonomi PES tu, politik ekonomi sosial. Thank you Cikgu Hadis. Saya nak tunggu kelas Cikgu Hadis pula nanti. Saya nak masuk. Okey, anak-anak pelajar saya nak masuk kelas Cikgu Hadis nanti. Dr. Hadis. 9. Nampak kan? 8, 9, 10. Okey. Okey, 8. So pelajar sekalian, adakah awak yakin dan percaya? Awak sangat-sangat yakin akan keluar 10, adakah awak yakin akan keluar 8, 7 dan sebagainya. So ingat pelajar sekalian, kita tak tahu berapakah jumlah soalan yang akan keluar. Kita tak tahu. So cikgu ingatkan pelajar, kita hanya bersedia. Rakan-rakan guru, sama ada penulis-penulis buku dan sebagainya, mereka hanya menulis kebarang kalian sahaja. Okay, kebarang kalian. Berapa jumlah soalan yang akan keluar, siapa pun tak tahu. Baik, itu dari segi pecahan soalan. Okey, ada nak komen cikgu kan ni untuk pecahan soalan dekat anak-anak kita? Silakan. Dari segi pecahan soalan. Berkaitan dengan pecahan soalan ni Cikgu Sup pelajar sebenarnya kita tak payah nak ambil pot sangatlah Tama saja kan ambil pot. Sebab yang penting dua soalan terakhir itu ialah iktibar dan rumusan. Itu penting. Pelajar sebenarnya 15 markah awal itu adalah milik awak. Kenapa saya kata? Sebab soalan, katakan soalan 9, 8 ialah iktibar, biasanya 10 markah. Boleh buat di rumah, boleh buat di kedai kopi, boleh dapat di mana-mana dengan guru, bawa masuk ke dewan salin. Dah dapat 10. 5 markah lagi ialah rumusan. Rumusan ini kena ada sedikit
cara menjawab lah. Nanti kita last-last nanti baru kita tengok eh. Lima markah itu ada yang hilang dan kebanyakannya pelajar dapat lima markah. Bermaksud datanglah 10 ke, 9 ke, 8 ke, 15 markah kita pastikan jangan hilang. Itu pesanan saya lah. Sebab 75, 60 aja lagi kita nak cari. 15 insyaAllah kita cuba dapat. Okey, cikgu Choi. Okey, baik. Terima kasih atas pencerahan. Ingat itu pesanan daripada cikgu Gani. So, dapat jadikan iktibar. Sebab apa kadang-kadang modul lah. Cikgu-cikgu buat modul. Tapi buat modul 8 soalan, tiba-tiba SPM keluar 9 soalan. Budak-budak ada pening. Cikgu mana soalan yang berikutnya? Kan? Okey, baik. So, ini contoh eh. Cikgu bagi sedikit panduan, gambaran kepada sebab tu cikgu kata malam ni kita sembang-sembang santai dulu. Contoh eh, SPM 2019 kita ada 10 soalan. Ini pecahan dia eh. Tahun sebelum itu ada 8 soalan. Kan? So, dia soalan, jumlah soalan itu bergantung kepada lembaga peperiksaan. So, jangan salahkan orang lain. So, kita kena sendiri bersedia eh. Tak kira lah SPM nanti 8 ke 9 ke, itu hak lembaga peperiksaan. Okey? Awak tengok ni komen pelajar. Pertengahan tahun 8 soalan, trial 8 soalan, SPM keluar 10 soalan. So, jangan marah siapa-siapa ya. Okey, kita tengok rumusan ya. Sedikit panduan, tengok jawapan pelajar ni, rumusan. Rumusan sila rujuk penghujung bab buku teks, internet dan EduWeb dan buku-buku. So, semalam pun cikgu dapat komen. Pelajar kata, cikgu nak jawab kertas 3 ni senang je, rumusan senang je cikgu. Jawab, cikgu. Pesan, cikgu dia pesan, ambil pada okay, bahagian terakhir rumusan kan, rumusan setiap bab, salin yang tu sahaja. Okay, itu antara komen lah yang banyak cikgu dapat daripada pelajar-pelajar eh, panduan yang pelajar terima tentang menjawab soalan rumusan. Cikgu Gani, adakah itu kaedah yang tepat, yang sesuai di mana pelajar, contoh soalan ni kita tanya tentang perang dunia, pelajar ambil rumusan daripada bab akhir, kan setiap bab kita tu dia ambil pada bab akhir. Adakah itu kaedah yang sesuai? Silakan cikgu ni. Okey, ada setahun yang kita lihat dia tulis rumusan daripada tajuk yang anda pelajari. Rumusan itu bermaksud di belakang sekali kalau kita tengok di bahagian kita, kalau tengok di bahagian belakang setiap bab dia ada nilai, dia ada sedikit rumusan berkaitan dengan tajuk. Contoh tajuk kita, tajuk perang. Kita kena buat rumusan tajuk perang tu. Tajuk, kita ada nilai, penting ada nilai. Kalau boleh kita ada unsur patriotik. Dan sekarang ni kalau tengok dalam 2-3 tahun terakhir ini, kebanyakan modul-modul cikgu letakkan inference. Dan sebelum ini kita ada harapan, pengetahuan, nilai, unsur patriotik, harapan, inference. Lima ini bukan maksud lima ini satu-satu kita jawab. Kalau sebelum ini ada kata harapan kita jawab dua. Tugas pelajar, jangan kita pertikaikan cikgu saya nak jawab satu ke nak jawab dua. Seelok-eloknya kalau kita nak kuasai, kita jawab kelima-lima ini. Ada tentang rumusan berkaitan dengan tajuk di soal, ada nilai, ada unsur patriotik, ada harapan dan ada inference. Okey, itu jawapan yang memang paling selamat lah. InsyaAllah 5 markah. Walaupun 5 markah, tapi kena ingat bukan senang kita nak dapat. Anak-anak eh. Okey, ada pelajar tanya, tak boleh ke salin rumusan di akhir bab buku teks? Kena ingat, kertas 3 ni bukan kita salin, kita kena olah. Dulu dah bagi tahu, kertas 3 kita mengolah maklumat yang kita dapat daripada bab tersebut. Bukan kita salin. Mungkin kalau salin, saya tak kata tak ada markah. Kemungkinan ada markah. Tapi lebih baik kalau kita olah mengikut kehendak soalan yang diberi. Okey, cikgu Sok eh? Okey, terima kasih. Banyak soalan ni. Okey, dapat harap-harap pelajar dapat menjawab, okay, menjawab persoalan yang selalu muncul. Okay, so kita boleh dapatkan seperti mana rakan-rakan cikgu pun ada, cikgu cikgu Sharifah pun ada ya, komen-komen okay, daripada Johor pun ada komen tentang bab rumusan ya. Dan soalan iktibar pun hati-hati ya, hati-hati tentang juga soalan iktibar. Kerana kadang-kadang iktibar tu dia hanya iktibar berfokuskan kepada, dia nak fokus yang tu saja. So hati-hati.
So, okay, tulis gini. Baik, ini contoh yang di mana cikgu ni. Okay, jom kita nak masuk. Baik, ini dari segi struktur. Struktur soalan bagi kita setiga. Tak kira lah 8 ke, 9 ke, 10 ke. Okay, seperti mana yang pelajar ketahui. Okay, peruntukan markahnya 60%. Okay, 60 markah tu kita perolehi daripada buku teks. 40 lagi kita, okay, dari segi kita mencari idea, KBKK dan KBAT di situ. So, dalam tangan pelajar, okay, dah sangat mudah. Yang paling penting, kuasai. Kuasai macam mana nak kuasai? Kejap lagi kita buat ulang kaji. Okay, faham eh? 60-40. Pecahan dia 60% dah ada kat, okay, kita boleh cari maklumat dalam buku teks. Kita kena bedah siasat, kita kena teroka, kita kena kuasai, okay, maklumat dalam buku teks sebab 9. Okay, baik. So, ini sebagai panduan kepada calon-calon, ya. Segi bagaimana proses dia, okay, pecahan markah tu. Ingat eh, di bahagian markah sekalipun, okay, kita tak tahu berapa pecahan markahnya pun tak tahu. Okay, bagaimana pecahan? Dia bukannya pecahan markahnya akan statik begitu tak. Dia ada, okay, biasanya yang biasanya kesimpulan 5 markah, iktibar 10 markah. Biasanya begitulah. Eh? Baik, jom kita bincang sekejap. Faham dan kuasai. Faham dan kuasai tema atau tajuk sejarah 1249 palang 3 kertas 3 bagi tahun 2020 ini. Jom kita bincang bersama-sama. Ada 2700 orang ramai yang pelajar malam ini. Okey, baik, jom kita bincang sama-sama. Baik. So, cikgu nak tanya pelajar dulu, apakah yang pelajar faham tentang cikgu bagi gambar ini dulu, kita recall balik, kita refresh balik tentang tajuk ini. Daripada gambar yang cikgu bagi ini, apakah gambaran yang pelajar boleh berikan? Okey, tentang ni. Okey, The Great War. Okey, apakah yang berkaitan? Pelajar boleh komen pada ruangan chat. Silakan Aiman. Dia nak cerita tentang apa agak-agak Aiman tentang gambar yang pertama ni? Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama. Apa yang awak nampak daripada gambar tu? Apa yang berlaku? Kehancuran. Kehancuran. Kehancuran macam mana? Apa yang hancurnya lagi? Oh, perang. Okey. Pelajar-pelajar lain boleh komen apa yang awak nampak, boleh nampak daripada gambar tersebut. Peperangan, okey. Lagi selain daripada tu, stimulus daripada gambar tu kita recall balik saja. Kita nak recall saja balik. Okey, baik, terima kasih. Pokok kelapa. Pokok kelapa kata ramai yang mati terkorban. Okey, peluasan kuasa, bunuh membunuh. Let's go. Nampak eh? Cikgu hanya mencetuskan idea dulu. Kita carikan. Awak tengok ada macam kereta kuda kat, okay, kat situ. Okey, kemusnahan harta benda kan. Awak tengok bangunan dah hancur. Okay, itu antara jawapan. Sebenarnya bukan sekadar cikgu bagi gambar. Sebenarnya dia cikgu nak cetuskan idea kepada pelajar tentang idea. Ini sebenarnya jawapan dah. Okay, jawapan daripada Perang Dunia Pertama. Ada banyaknya kematian, ya. Banyak kematian. Okay, kehilangan nyawa, berlakunya persaingan ekonomi. Ramai mati, kemusnahan, that's good. Kekecohan, that's good. Okay, baik. Itu tentang, okay, Perang Dunia Pertama. Cikgu nak tanya awak. Ulang kaji balik. Bilakah Perang Dunia Pertama berlaku? Ulang kaji balik. Bilakah Perang Dunia Pertama berlaku? Kita recall saja dulu. Bilakah Perang Dunia Pertama berlaku? Tahun bila dia berlaku? Rujuk balik. Kalau tak ada, sebab tu cikgu minta sediakan buku teks. Tadi pun cikgu dah bagi hint dah sikit. Okay, bilakah, kena faham dulu, bilakah Perang Dunia berlaku? Okay, Aiman? Bila berlaku, Aiman? 1914 hingga 1918. Okay, 1914 sehingga 1918. Okay. Kebuluran, kemusnahan. Oh, tak sempat juga. Banyaknya komen-komen. Okay, 19. Aina Najira, 1914, 1918. Okay, baik. Kita tengok yang kedua. World War II. Okay, so cikgu nak tanya awak, sama juga, kesannya hampir sama. Okay, awak tengok banyaknya kematian. Okay, cuba tengok pada sudut sebelah kanan tu ada tokoh-tokoh, beberapa tokoh. Kalau pelajar ingat balik, siapakah tokoh-tokoh? Ada empat orang gambar tu, yang besar-besar tu siapakah tokoh-tokohnya? Kalau pelajar boleh senaraikan di situ, siapakah tokoh-tokohnya? Silakan. Ini Perang Dunia Kedua. Siapakah tokoh-tokoh? Ada empat orang tokoh kat atas tu, siapa dia? Boleh? Boleh komen? Okey, so Rosdi Abdullah kata Perang Dunia Kedua 1939. Okey.
1939, okey. 1945, 1948. Aha. Okey. Hitler, baik, Fufu. Selain daripada Hitler, ada siapa lagi? Selain daripada Hitler berkaitan dengan Nazi, okey, lagi. Cikgu Gani mungkin kalau sambil-sambil itu Cikgu Gani boleh tengok, boleh komen ke, kita boleh interak sekali Cikgu Gani, tak ada masalah. Okey. So antara tokoh-tokoh ha, nanti kita tengok Mussolini, Stalin. Okey, bagus. Ada pelajar jawab Stalin tu. Okey, bagus. Okey, Joseph Stalin. Okey, bagus. Okey, ni contoh-contoh antara tokoh ha, Perang Dunia Kedua 1939 hingga 1945 1939 hingga 1945. Baik, kita ambil gambaran dulu, okey, tentang time frame, jangka waktu untuk Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan yang terakhir sekali Perang Dingin. 1947 panjang kan Perang Dingin ni. 1947 hingga 1991. Baik. Okey, so kita nak ulang kaji sekejap, kita nak record dulu, kita nak dapat gambaran dulu sebelum nanti Cikgu Gani nak bagi panduan, okey, untuk menjawab soalan kertas 3 ini. Kita record dulu, kita mencari dulu fakta-fakta, isi-isi berkaitan dengan kertas 3 ini. Okey, baik. So, cikgu buat dalam soalan kertas 1. Okey, cikgu minta pelajar komen pada ruangan chat. Alright. Okey, soalan yang pertama. Maklumat berikut menunjukkan perbelanjaan semasa Perang Dunia Pertama. Okey, Pakatan Bertiga 125 bilion. Okey, Perikatan Kuasa Tengah 60 bilion. Mengapakah negara-negara terlibat membelanjakan wang yang banyak untuk berperang? Silakan. Okey, adakah menentang dasar apartheid, menghapuskan keganasan, meluaskan pengaruh, menguasai pasaran? Okey, silakan pelajar sekalian. Dia terhilang kat bawah tu kan. Alright. So apakah jawapan dia? Kalau tak nampak tu, kalau C, pecahan C 2 dan 3, kalau D 3 dan 4. Okey, 3 dan okey, dapat ya? Okey. Alright, thank you. Baik, para pelajar sekalian, kita tengok sini. Daripada sini pun kita buat ulang kaji pantas. Kita buat ulang kaji pantas tentang Perang Dunia Pertama. Memang tak boleh baca cikgu Gani, laju sangat dia. Baik. Perang Dunia Pertama ini, okey. Ini sangat hebat. Pelajar sekalian, boleh bagi kat cikgu siapakah Pakatan Bertiga? Pakatan Bertiga, siapakah anggota bagi Pakatan Bertiga? Silakan pelajar sekalian. Siapakah anggota bagi Pakatan Bertiga? Silakan. Okey. Alright. Keyword pengaruh dan pasaran. Okey. Siapakah anggota kepada Pakatan Bertiga? Ini kita nak recall balik, nak refresh balik. Okey, silakan. Britain, okey. German, Itali, Jepun, okey, kurang tepat. German, Itali, Jepun, kurang tepat tu. Okey, yang lain? Pakatan Bertiga. German, Itali. German, Itali pun kurang tepat. German, Itali, Austria, Hungary. Itu okeylah. Okey, itu itu bukan Pakatan Bertiga. Okey, okey, Azam, German, Jepun, Itali. Salah, kurang tepat. Aiman, tolong bantu. Britain, Perancis, Rusia, Pakatan Bertiga. Sikit lagi. Pakatan Bertiga. Siapa Pakatan Bertiga? BPR, Bumi Putra Rokers. BPR. Okay, Bumi Putra Rokers. Pakatan Bertiga. Perancis, Rusia. Okay. So nampak eh? Sebab tu cikgu kata malam ni nak santai-santai, nak recall balik. Pelajar dah lupa dah. Dah tertukar semua dah. Okay, so kita ingat balik Pakatan Bertiga disertai oleh tiga buah negara. Okay, BPR, ingatlah BPR, Bumi Putra Rokers. Di lingkaran siangku termanggu. Kalau menjadi lagu Bumi Putra Rokers, BPR. Okay, Britain, Perancis, Rusia. Kalau Perikatan Kuasa Tengah, Perikatan Kuasa Tengah, siapakah anggota kepada Perikatan Kuasa Tengah?
Okay, sebenarnya daripada kertas satu ini, sebenarnya kita belajar, kita dah dapat kuasai kertas, kertas dua dan kertas tiga secara serentak. Okay, pelajar sekalian, perikatan kuasa tengah, siapa? Okay, baik, ini ada yang pelajar dah jawab. Okay, Nurul Nabila, Jerman, Austria, Hungary, okay, Itali. Okay, kalau cikgu, cikgu guna perkataan jiha. Cikgu gunakan perkataan jiha. Jiha tu Jerman, J untuk Jerman, I untuk Itali, H Austria, Hungary. Okay, jiha. Kebetulan di sekolah cikgu ada nama cikgu jiha. Cikgu bubuh lah nama cikgu jiha kan? Ha, jiha. Alright? So, dan disebabkan mereka inilah berlakunya okay, ketidakseimbangan dunia. Okay? Mengganggu perimbangan dunia. Baik. Soalan yang berikutnya. Nampak kan? So, kita dah ulang kaji sedikit tadi tentang faktor-faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama disebabkan disebabkan oleh adanya wujud pakatan iaitu pakatan bertiga dan kuasa tengah dan di mana okey pakatan ini membelanjakan wang yang banyak untuk luaskan pengaruh kuasai pasaran dapatkan bahan mentah masing-masing sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan mendapatkan kuasa dan sebagainya Baik kita tengok soalan yang kedua Perang Dunia Pertama tercetus pada 1914. Apakah faktor yang mencetuskan perang tersebut? Apakah faktor yang mencetuskan perang tersebut? Silakan. C. Bakal C. Raja Austria dibunuh. Okay. Bakal Raja dibunuh. Okey, bagus. Okey, siapa tokoh dia? Aiman, Raja tu namanya apa? Raja lain? Franz Ferdinand. Nama dia? Franz Ferdinand. Franz Ferdinand. Takut-takut jawab Franz Ferdinand. Okey, Franz Ferdinand. Okey, yang lain. Apa dia tu? Korang yang lambat tu tak fast forward ke? Okey. Baik, C. Okey, bakar raja dibunuh. Okey, soalan cikgu. Siapakah tokoh dia? Siapakah tokoh dia? Okey, siapakah tokohnya? Okey, bakar raja tu siapa nama? Franz Ferdinand. So, apakah kesan? Okey, persoalan ni cikgu ambil. Nampak kan? Faktor, cikgu cerita faktor dan kesan sekali. Apakah kesan asyik okey apabila bakar raja Austria dibunuh Austria-Hungary dibunuh apakah kesan dia okey silakan apakah kesan apabila okey Archduke Franz Ferdinand dibunuh okey apakah kesan dia silakan Rio Ferdinand salah okey silakan pelajar sekalian kesan apakah kesan apabila bakar raja Austria dibunuh silakan oleh pengarah Serbia Okey. Isteri nama Duchess Sophie. Yes, betul. Okey. Silakan. Cikgu nak tengok apakah kesan apa okey persaingan kuasa istiharkan perang. Okey, bagus. Cikgu nak cari jawapan yang lain. Pemerintahan. Ya, yeah, bagus. Akilah Hana, pemerintahan beraja di Eropah tamat. Tamatkan apa eh? Daripada sini faktor kita dapat kesan faktornya faktor bakar raja Austria dibunuh kesannya nanti kita boleh gunakan tamatkan pemerintahan raja di Eropah. Okey, soalan yang ketiga. Mengapakah Perang Dunia Pertama tercetus pada 1914? So tadi jawapan soalan hampir sama pembunuhan bakar raja Austria. Kita tengok soalan yang lain. Perjanjian Versailles menamatkan Perang Dunia Pertama. Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap Jerman? Apakah kesan perang kesan perjanjian tersebut terhadap Jerman. So ini kita nak kaitkan sedikit nanti dengan Perang Dunia Kedua. Ada kaitan sedikit, ada keterkaitan sedikit. Silakan pelajar sekalian. Okay, right. Austria disokong Jerman, isyakan perang. Okay, bagus. Yang lain cepat, cikgu nak laju ni. Lepas tu cikgu nak masuk fakta-fakta je. Okay, so cikgu nak fahamkan dulu. Aiman, apa jawapan dia Aiman? Keluasan empire berkurangan. Oh ya, keluasan empire berkurangan di mana Jerman okey diminta serahkan tanah jajahannya ya. Baik. Alright, kita masuk soalan yang berikutnya. Jerman telah melanggar perjanjian Versailles pada 1919. Bagaimanakah negara tersebut melanggar syarat-syarat perjanjian tersebut? Okey, bagaimana Jerman okey tindakan Jerman yang melanggar perjanjian Versailles? Silakan. Okey, adakah memperkuatkan angkatan tentera, adakah menjalinkan kerjasama dengan Rusia, adakah menamatkan hubungan diplomatik dan adakah mengeksport senjata ke negara luar? Silakan. Alright. Silakan pelajar sekalian, apakah jawapannya? Cepat, laju-laju. Cikgu nak laju ni. Sebab cikgu nak bagi masa kejap lagi kat 20 minit untuk cikgu Gani untuk bentangkan apakah persediaan pelajar-pelajar untuk dibuat kan?
Okay, so A, perkuatkan angkatan tentera. Okay, so nampak ya, itu secara gambaran. Okay, ini pun sama juga, jawapan hampir sama ya. Yeah. Okay, so ini contoh-contoh jawapan ya. Yeah. Ini untuk Perang Dunia Kedua. Kita tengok ini. Kalau SPM 2016, Perang Dunia Kedua tercetus pada 1939. Apabila Jerman serang Poland. Jerman serang Poland. Apakah faktor yang mencetuskan perang tersebut? Apakah faktor yang mencetuskan perang tersebut? Adakah pembunuhan Franz Ferdinand? Adakah perkembangan kuasa Imperialis baru? Adakah kegagalan perjanjian Versailles ataupun kemelesetan ekonomi dunia? Silakan. Apakah jawapan pelajar sekalian? 3 dan 4. 3 dan 4. Okey, di sini pelajar sekalian, soalan ini kita belajar Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua secara serentak. Okey, pilihan 1 dan 2 itu adalah untuk Perang Dunia Pertama, ya. Yeah? Baik. Alright, ini peranan tiga bangsa nanti untuk pupuk keamanan dunia. So kita flashback balik, kita laju sikit, kita flashback balik untuk kita recall balik tentang Perang Dunia Pertama. Jom kita bincang bersama-sama. Okey, aktiviti. Okey, ini tentang Perang Dunia Pertama 1914-1918. Kena kuasai pelajar sekalian, kena kuasai tajuk ini, barulah senang kita buat soalan yang lain. Kena faham dulu, pelajar kena kuasai betul-betul dulu, baru memudahkan pelajar menjawab soalan yang lain. Asasnya, kena kuasai faktor dan kesan. Okey, itu secara asasnya lah. Baik, kita tengok sekejap. Okey, apakah yang pelajar boleh gambarkan dari peta yang kita dah bincangkan tadi? Cikgu dah bagi peta ke awak, apakah agak-agak? Okey, sebenarnya cikgu nak bagi tentang apa dia. Okey, cikgu recall saja ya. Faktor Perang Dunia Pertama di mana negara-negara kecil, negara-negara kecil telah menyertai kuasa besar, turut bersama-sama dengan kuasa besar untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey, isi yang pertama, ingat pelajar sekalian, negara-negara kecil telah bergabung, ataupun menyertai kuasa besar seperti Jerman, okey, Rusia, Perancis untuk mendapatkan tanah jajahan. Kenapa nak dapatkan tanah jajahan? Okey, di mana kuasa-kuasa besar seperti Jerman, Austria-Hungary, Rusia, mereka ni sanggup berperang untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Okey, sanggup berperang untuk tunjukkan kuasa kekuatan masing-masing untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey, Rusia menguasai pemasaran tentang imperialisme baru. That's good. Imperialisme baru. Okey, Amir Haziq tentang imperialisme baru. Okey. Baik. Okey, berlaku imperialisme baru. Untuk apa dia berlakunya imperialisme baru? Untuk kuasa besar ini bersaing untuk dapatkan pengaruh dan mendapatkan bahan mentah dan memasarkan barangan. Okey. Ini sebenarnya bukan saya juga bagi. Ini adalah isi yang pelajar akan boleh gunakan dalam Dewan Peperiksaan nanti. Okey, cikgu dah pemudahkan. Baik, yang ni kita dah bincangkan tadi. Okey, wujudnya perikatan. Perikatan yang mengancam perimbangan dunia, iaitu Pakatan Bertiga. Ingat tadi yang kita bincangkan tadi, Pakatan Bertiga melibatkan Britain, Perancis, Rusia. BPR. BPR. Takut pelajar tertukar. Okey, BPR. Dan satu lagi, Perikatan Kuasa Tengah. Okey, melibatkan Jerman, Austria-Hungary dan Itali. Yang ni cikgu gunakan perkataan jihad. Jihad Jerman, Itali, Hungary, Rusia. Okey, sama je lah ya. Tak ada masalah. Okey. Seterusnya, ini kita dah bincangkan tadi. Dalam kita, sebab tu cikgu buat kertas satu dulu supaya kita dapat gambaran. Okey. Ini berkaitan dengan apa pelajar sekalian? Tak sanggup. Okey, silakan pelajar sekalian. Apakah yang berkaitan dengan gambar yang cikgu bagi? Okey. Alright, silakan. Okay, persaingan imperialisme baru, jihad. Nama kakak saya cikgu, Alhamdulillah jihad. Okay, gunalah sumber yang ada ya. Jihad Jerman, Itali, Austria-Hungary. Okay, giah. Boleh giah pun giah lah, giah. Okay, boleh, tak ada masalah. Fokus dengan giah pun boleh. Pembunuhan bakal Raja Austria, okey. Pembunuhan Franz Ferdinand dan isteri oleh pengganas Serbia di Sarajevo. Okey. Baik, serangan Austria dan Jerman ke atas Serbia, okey. Okey, Austria dan Jerman telah menyerang Serbia dan Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat. Jerman telah menyerang kapal dagang Amerika Syarikat dan Britain
menyertai peperangan kerana Jerman menyerang Perancis menggunakan laluan Belgium, yang itu negara berkecuali. Baik, kita tengok sedikit ini tajuk yang berikutnya, pelajar perlu kuasai bagaimanakah peristiwa rentetan peristiwa Perang Dunia Pertama. Rentetan peristiwa Perang Dunia Pertama, kita tengok sama-sama. Pertama, okey, di mana Austria okey mendapat sokongan Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Itu yang pertama. Kedua, Serbia disokong oleh sekutunya Rusia dan Perancis, dan okey Jerman, okey, serangan Jerman terhadap Perancis. Yang keempat, Jerman yang menyerang Perancis melalui negara berkecuali iaitu Belgium menimbulkan kemarahan Britain. Okey, so bila Britain marah apa dia buat? Britain telah meminta bantuan Amerika untuk menyerang, okay, menentang Jerman. Dan tidak balasnya, Jerman telah menyerang kapal dagang Amerika Syarikat dan secara tak langsung turut melibatkan Amerika Syarikat dalam peperangan. Okay? Dan peperangan tersebut dimenangi oleh Pakatan Bertiga. Itu adalah rentetan peristiwa. Ini semua pelajar sekalian, isi-isi penting, isi-isi penting yang pelajar perlu kuasai nanti. Dan yang terakhir daripada cikgu, sebelum cikgu serahkan kepada cikgu Ghani sekejap lagi, kita tengok kesan Perang Dunia Pertama. Kesan Perang Dunia Pertama. Okey, pelajar sekalian, cikgu buka pada ruangan chat. Okey, boleh bagi kesan Perang Dunia Pertama. Silakan. Okey. Silakan. Apakah kesan daripada perang? Okey, tadi kita dah tengok dah faktor, kita dah tengok peristiwa, kita dah tengok kesan. Okey, sekarang kita nak tengok kesan. Okey, kita tengok apakah kesan dia. Okey, anda boleh buat pemetaan pemikiran dan lukis jalan cerita. Terima kasih Cikgu Sharifah. So nanti pun cikgu akan buat satu kertas kosong je, satu kertas untuk kita buat. Cikgu akan buat nanti satu, insya-Allah dalam sehari dua lagi cikgu siapkan peta konsep untuk menjawab soalan bab 9 ini. Okey, di mana kita buat satu muka surat saja. Tak banyak, satu muka surat saja sebagai peta konsep untuk menjawab soalan ini. Kita akan buat faktor Perang Dunia Pertama, bila berlaku, sebab apa berlaku, peristiwa berlaku, kesannya. Kita akan buat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kita akan buat Perang Dingin dan kaitkan juga dengan peranan pertubuhan antarabangsa. Silakan. Okey, kemusnahan hantar benda, ramai mati, berlaku inflasi, bagus. Selain pada itu, Aiman, boleh bantu Aiman, rakan-rakan yang lain? Selain pada berlakunya kematian, kemusnahan hantar benda, silakan. Ada apa lagi jawapan yang boleh digunapakai? Kerugian yang amat besar, sistem berajian yang amat, ya. Ekonomi dunia. Apa dia? Melumpuhkan ekonomi dunia. Okey, lagi selain pada itu, Aiman? Berlakunya inflasi. Inflasi. Okey, bila berlaku inflasi apa jadi Aiman? Hutang negara bertambah. Okey, hutang negara, okey, hutang banyak. Lepas tu berlakunya pengangguran ya. Okey, baik kita tengok. Ini contoh, okey kita ambil sepindah lalu saja ya. Contoh kehilangan banyak nyawa, ramai orang mati ya. Tetapi barang diingat pelajar sekalian Barang diingat, kita kena belajar dari sini. Kematian COVID lebih tinggi daripada perang dunia. Kematian, okey, kehilangan nyawa disebabkan COVID-19 lebih tinggi daripada perang dunia. Lagi besar lagi. Alright, kehilangan banyak nyawa. Okey, tamatkan pemerintahan beraja di Eropah. Okey, terima kasih. Okey, termeterainya perjanjian Versailles. Okey. Kemudian, peta Eropah berubah dan wujudnya negara-negara baru. Ada 7 negara baru contohnya Poland, Czechoslovakia, Austria, Hungary, Romania, Yugoslavia, Bulgaria, Albania. Okey, contoh-contoh negara-negara baru muncul selepas Perang Dunia Pertama. Alright. Seterusnya, kita tengok lagi tertubuhnya Liga Bangsa, terbentuknya Liga Bangsa. Apakah peranan Liga Bangsa untuk memastikan keamanan dunia. Alright, kita tengok sikit lagi kesan perang menyebabkan inflasi dan hutang perang tinggi ya. Alright, wujudnya pengangguran. Okey, seperti mana Cikgu Adi ceritakan tadi, rakan-rakan Cikgu Rohaiza ceritakan tadi, kesan ni kita boleh pecahkan kepada 3. Politik, itu kita ambil PES. Okey, politik, ekonomi, sosial. Politik, ekonomi, sosial. Ingat pelajar sekalian,
Nanti dekat kesan tu kita boleh kembangkan dia kepada tiga aspek, iaitu politik, politiknya apa dia, ekonominya apa dia. Ekonomi contohnya berlaku pengangguran, hutang perang tinggi kan. Kalau sosialnya berlakunya kematian, kerosakan harta benda. Okey, baik. Ekonomi lagi, pasaran dunia diambil oleh Amerika dan Jepun. Okey, Britain hilang 1/3 perdagangan luar dia. Okey, ini contoh-contoh eh. Politik, ini segi politik. Jerman tak puas hati dengan kerana hilang tanah jajahan. Okey, Jerman tak puas hati sebab terpaksa bayar pampasan perang yang tinggi kerana Jerman dituduh menggunakan peperangan. Okey, Jerman diarah kurangkan saiz tenteranya. Okey, habis. Baik. Alright, itu kita nak bincang. Malam ni kita nak bincang tentang faktor, kita nak bincang peristiwa dan kita nak bincang tentang kesan Perang Dunia Pertama sahaja dulu. Malam ni kita nak bincang kesan Perang Dunia Pertama dulu. Yang lain-lain tu sebab masa kita terhad ya. Nanti yang ni kita bincang kemudian. Slot kita yang berikutnya kita bincang kemudian ya. Tentang Perang Dunia Kedua kita bincang kemudian ya. Contohnya perang, okey, kita tengok faktor-faktor dia. Okey, nanti kita akan bincangkan untuk kelas yang berikutnya nanti secara detail. Baik, insyaAllah. Dan seterusnya kita nak kaitkan nanti juga dengan perang dingin ya. Okey, ini pun kita akan bincangkan slot kita yang berikutnya. Sebab tu malam ni kita nak sembang-sembang santai saja. So sekarang cikgu nak bagi slot kita, nak teruskan slot kita, dah 9.36. Cikgu nak bagi slot kita dekat Cikgu Ghani. Okey, apakah yang perlu dilakukan oleh pelajar-pelajar untuk menghadapi, untuk menjawab soalan satu, okey, kertas tiga ini, di mana yang kita telah bincangkan tadi. Okey, ini contoh eh, contoh cikgu, sebelum cikgu serah kat Cikgu Ghani ya. Ini contoh, okey, pelajar boleh dapat gambaran dulu, boleh tengok dulu. Oh, ini contoh panduan kepada calon-calon. Ini panduan saja ya, bukan lagi tak tahu soalan. Sebab baru hari pertama, biasalah hari pertama banyak lagi kesilapan-kesilapan yang kita boleh baiki. Ini contoh-contoh kebarangkalian soalan yang boleh ditanya. InsyaAllah ya. Untuk negeri Perak pun, insyaAllah cikgu-cikgu daripada negeri Perak pun kita akan berbincang ya. Esok pun ada mesyuarat kan, untuk kita berbincang apakah kaedah pendekatan untuk membantu calon-calon di seluruh negeri Perak, insyaAllah. Baik, contohnya pelajar sekalian, kita tengok kan, soalan yang pertama, jelaskan tentang konflik antarabangsa yang berlaku pada pertengahan abad ke-20, okey? Konflik antarabangsa. Yang kedua, faktor-faktor, ini pelajar boleh screenshot ke apa kan, boleh sebagai panduan dulu, sebagai latihan awal dulu, okey? Terangkan faktor-faktor sehingga tercetusnya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Kemudian, kesan Perang Dunia Pertama dan kerap Perang Dunia Kedua. Keempat, langkah, okey, keempat, apakah langkah-langkah bagi menjadikan Malaysia bebas daripada konflik antara bangsa. Kelima, kita boleh tengok juga sumbangan Malaysia dalam menjamin keamanan antarabangsa. Boleh sumbangan Malaysia ni kita boleh tengok dalam banyak aspek kan, dalam pertubuhan PBB boleh, OIC boleh, Commonwealth boleh, negara-negara selatan boleh, okey. Kita boleh tengok nanti, okey. Nombor 6, kita akan tengok cabaran. Apakah cabaran Malaysia, okay, bagi menjamin keamanan negara dan langkah mengatasi. So, okay, kejap lagi cikgu Ghani akan mungkin boleh sentuh kan. Contoh kalau soalan dibuat bentuk cabaran dan langkah, terutama contoh panduan kepada soalan nombor 6. Nombor 7, ini contoh kan, kita tengok iktibar. Iktibar yang diperoleh daripada kajian, daripada konflik antarabangsa. Dan nombor 8, dia bagi ringkas saja rumusan tentang tajuk yang dikaji. Okay, so ini antara panduan yang kita boleh jadikan okay, sebagai panduan pada malam ini. Okay, silakan. Okay, baik eh? Okay, baik. Seterusnya kita ada lebih kurang 20 minit lagi, 15 minit untuk Cikgu Ghani. Silakan Cikgu Ghani untuk teruskan perbincangan kita, mungkin bagi sedikit pencerahan untuk perbincangan tajuk kita. Okey, ini sebagai persediaan pelajar-pelajar bagi menghadapi SPM dan apakah nanti keperluan-keperluan, persediaan-persediaan yang perlu dibuat oleh pelajar-pelajar. Okey, silakan Cikgu Ghani. Okey, terima kasih Cikgu Yusof eh. Kita telah kongsikan satu set contoh soalan eh. Baik, ini bukan soalan SPM ni, jangan kau kata ni soalan SPM pula. Ini contoh soalan. Tapi kemungkinan soalan rumusan tu lebih kurang sajalah. Rumusan dan iktibar tu lebih kurang lah.
Baik, apa tindakan pelajar dalam 6 minggu ini? Okey, tindakan yang pertama pelajar, kita dah dapat soalan, nak menunggu cikgu bagi soalan mungkin lambat. Di zaman IT ini pelajar boleh mula mencari maklumat berdasarkan apa yang telah kita bincang tadi, iaitu tentang Perang Dunia Pertama, kesan. Cari maklumat itu dulu. Dan kalau kita tengok soalan, contoh soalan yang pertama Cikgu Yusof letak ni, jelaskan tentang konflik antarabangsa yang berlaku pada pertengahan abad ke-20. Markahnya 5. Dan biasanya soalan satu ni memang jawapannya pada awal-awal ini. Tapi kena ingat, kalau kita tengok soalan ini, jawapan ini dia merangkumi hampir keseluruhan topik. Sebab dia kata jelaskan tentang konflik antarabangsa pertengahan abad ke-20. Panjang pelajar, kalau kita tengok pada pengenalan ini saja, kalau pelajar salin, pelajar tak akan dapat markah penuh. Pertama, bila kita dapat soalan, kita dah cari maklumat awal, kita mungkin mudah menjawab soalan tu dengan baik. Kita jangan agak modul. Dalam keadaan kita COVID, banjir, kita kena akui bahawa banyak kekangan-kekangan cikgu kita. Tapi kalau pelajar bersedia dan awal, contoh soalan ini. Jawab ini, biasanya soalan satu, kita jawab dalam satu muka surat yang, satu muka surat dah cukup. Sebab markahnya 5 ada. Markahnya 5 sahaja. Kalau ada lebih sikit dalam 3-4 baris, mula juga pada muka surat kedua. Tak perlu mula soalan dua pada muka surat yang pertama. Ini pandangan cikgu bagi soalan pertama. Soalan pertama kita jangan hilang markah, 5. Dia sebab kita akan tengok pada soalan kedua tadi, yang cikgu Usup kongsi, dia tanya berkaitan dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Baik, di sini calon digalakkan kita jawab jangan lupa tulis 2, 1, 2. Nampak ada 1, 2 tu? Kita tulis 1, Perang Dunia Pertama. Kita ceritalah Perang Dunia Pertama 15 markah, mungkin 15 poin. Pelajar kena faham pemberatan markah seimbang, bermaksud 15 markah Perang Dunia Pertama, 15 markah Perang Dunia Kedua. Tulis soalan 1, 2, jawab lebih daripada 15, jangan jawab kurang daripada 15. Kenapa? 15 kalau kita jawab ngam-ngam mungkin tidak tepat, mungkin tepat. Ada dua je. Kalau tepat, rezeki awak. 15 dapat. Kalau tak tepat, rugi. Jawab lebih. Itu sebab kalau kita dapat modul, seeloknya kita gunakan latihan simulasi. Nanti cikgu akan bagilah latihan simulasi ni. 30 markah ni lama. Biasanya pemberatan untuk soalan 2 ni lebih kurang dalam 30 ke 40 minit lah. Okey. Tengok soalan 3, kita nak laju sikit, kesan. Nampak? Kesan markahnya 15. Yang kita bincang. 15, dia jawab kesan saja. Tetapi pelajar kena terima, mungkin skema ini kesan ekonomi, politik, sosial. Pelajar bagilah seimbang. Ekonomi bagi 5 markah, politik 5 markah, sosial 5 markah. Lebih baik. Sebab dia nak 15 markah ini, jawab dalam perenggan berbeza. Ekonomi, politik, sosial. Janganlah macam rakan-rakan kita yang sebelum ini jawab dalam satu perenggan. Pemeriksa masih semak, cikgu kita masih semak tapi dalam keadaan yang geram lah. Tambah pula rumah banjir ni, COVID lagi. Jawab macam ini lagi geram lah. Bantu cikgu-cikgu kita untuk memastikan dapat memeriksa kertas dalam keadaan yang tenang, baik. Itu mempengaruhi juga pelajar. Soalan 1, 2, 3. Cuba tengok markah. Pemberatannya 60. 30, 15, 5. Sorry. 20. 20 markah ialah fakta. Nombor 4, kalau pelajar tengok, sudah bermula kebat. Kemahiran berfikir. Di sini pelajar sudah boleh aplikasi maklumat berdasarkan bahan bacaan. Kalau ada modul, kalau ada bahan-bahan maklumat lain, tak payahlah bawa terlalu banyak sangat.
sampai mengganggu rakan-rakan sebelah, rakan sebelah sampai angkat muka tengok bahan kita, cukup memadai bom mantu kita menjawab soalan aplikasi. Sebab dia kata apa? Langkah menjadikan Malaysia sebuah negara yang bebas daripada konflik. Maksudnya kita nak mengelak negara kita daripada bergaduh. Fakta, huraian, contoh, inference. Good. Soalan ni kelima, kita nampak. Okay. Next soalan, kita nampak ni contoh jawapan ni. Faktor yang membawa, ini contoh. 4, 5, 6 itu kita dah boleh agak dah. 4, 5, 6 sudah tentu ialah soalan kebat. Kalau pelajar tengok tadi, soalan nombor 6 tak silap saya, ialah berkaitan dengan langkah dan cara mengatasi. Cikgu ingatkan macam ini pelajar ya. Pelajar perlu jawab dalam perenggan yang berbeza. Jangan jawab langkah sebab langkah mengatasi, sebab langkah mengatasi, sebab mungkin tidak tepat. Dan hati-hati soalan ini, kalau boleh pelajar tolong jawab fakta, huraian, contoh, inference. Pemberatan kebat ni digalakkan macam itu. Fakta, huraian, contoh, inference. Itu. Dan yang terakhir kalau kita tengok, yang lain biasalah. Rumusan ingatlah lagu Cikgu Yusof. Atabah berani, bertoleransi kan ada kan? Rumusan kita tak dapat lagi dah. Mesti ada tabah. Kalau kita perang mesti ada nilai tabah. Perang ni mesti ada berani. Kita mesti ada toleransi. Mesti ada cintakan negara. Betul? Kita tak dapat lagi dah. Lagu yang Cikgu Yusof buat tu, semuanya betul. Cuma macam mana pelajar nak tahu lagu itu, kita nak olah, kita nak pastikan ada huraian, kita nak ada contoh. Ingat ni? Jawapan, iktibar, fakta, huraian, contoh dan kalau boleh terus juga buat dengan inference. Itu kena hati-hati. Tapi ramai bawa phone. Phone tak boleh. Jangan ada nak bawa phone ke dewan ya. Jangan jadi tiba-tiba ini jadi isu yang pertama. Tahun kertas tiga dikuburkan, pelajar ditangkap bersama dengan handphone. Baik. Jadi pelajar nampak contoh soalan kita, insya-Allah benda-benda ini baru mula. Lepas ni mungkin Cikgu Yusof, cikgu-cikgu lain akan buat lagi. Pelajar akan nampak macam mana kita nak jawab soalan rumusan, macam mana kita nak jawab soalan iktibar. Yang penting soalan 8 dan 9 ini, pelajar jangan hilang poin. Cuba tengok soalan 7 tu. Jelaskan iktibar daripada tajuk yang anda pelajari dari bab yang disoal. Itu je soalan. Iktibar yang saya dapat dari tajuk yang saya pelajari ialah pentingnya kerjasama. Dah. Ada makna tu. Dalam tu kita nak bagi huraian. Contohnya, bagi contoh. Dapat 3 markah di situ. Kalau boleh kita bagi 4 atau 5 poin lebih lah. Tengok contoh set 1. Soalan kesimpulan. Pengetahuan yang saya perolehi daripada tajuk. Berkaitan dengan perang ini telah membawa kesan yang sangat banyak kepada dunia. Itu kesan lah. Pengetahuan lah. Unsur patriotik apa yang kita nampak? Sudah tentu adanya kerjasama. Adanya perasaan toleransi. Sudah. Harapan kita kepada negara kita. Apa harapan kita? Kita nak negara kita sentiasa hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Saling hormat menghormati. Benda-benda macam ini, maklumat-maklumat macam ini pelajar boleh ambil awal. Tandakan dengan sticky note di buku teks, garis dan sebagainya sebagai satu bahan bantu yang terbaik untuk pelajar menjelang peperiksaan kertas tiga kita pada 20++ nanti. Saya rasa itu Yusof, awal perkongsian kita. Saya rasa pelajar kita pun banyak maklumat. Nanti insyaAllah kita akan share lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan kertas tiga ni. Kena ingat nak kuasai sejarah, kuasai kertas tiga. Nak kuasai kertas tiga, tolong bersedia awal. Tolong buat simulasi. Dengar dan panduan-panduan yang cikgu bagi. InsyaAllah cikgu doakan semua anak-anak boleh berjaya mendapat kertas tiga cikgu suruh 75 dan ke atas. Jangan bawah 75. Okey, itu saja cikgu Yusof. Baik. Okey, terima kasih cikgu Gani.
Baik, ini antara panduan-panduan. Okey, so bagaimana nak mulakan iktibar sebagainya. Baik, kita ada masa lebih kurang 5 minit lagi. Okey, kalau pelajar nak tanya soalan ke, boleh tanya pada ruangan chat ataupun Aiman nak tanya soalan ke, bagaimana nak tulis, ini contoh-contoh sebenarnya panduan-panduan ni telah di, okey, contohnya Cikgu Ghani dah buat ni contohnya, bagaimana nak tulis inference kan, bagaimana nak gunakan perkataan-perkataan yang boleh menggambarkan tentang inference, kesimpulan. Contohnya kita boleh gunakan perkataan kesimpulannya, jelasnya, tegasnya, rumusannya, akhirnya, okay, kesannya, tamsilnya, okey. Baik, nah, okey, bahan rujukan nanti, so banyak bahan-bahan rujukan. So nanti, ini contoh ada juga ini yang kita mungkin akan apa yang ditekankan oleh Cikgu Ghani tadi dengan rakan-rakan cikgu yang lain, kita galakkan pelajar membuat inference ataupun kesimpulan, okey, tentang rumusan kecil tentang satu tajuk. Sebab apa? Kita tak tahu sama ada soalan itu akan disimak secara holistik ataupun secara analytical. Okey. Baik, InsyaAllah pelajar sekalian, cikgu tengok petang tadi pun banyak bahan-bahan bahan-bahan yang telah dikongsikan oleh pelajar yang sangat aktif dalam grup kita. Dah ada 17,000 lebih orang, 17,000 orang. So banyak bahan-bahan yang diperkongsikan oleh rakan-rakan, boleh pilih, boleh pilih, kita gunakan, manfaatkan bahan-bahan yang ada. Okey. So ada sebarang soalan nak tanya ke, tak faham ke? Baik. Yang ni cikgu ingatkan pelajar rujukan utama pelajar kepada pelajar cikgu ingatkan kepada pelajar-pelajar yang ditimpa musibah, musibah banjir, musibah banjir, so dapatkan balik buku teks dapatkan balik buku teks. Okey, dapatkan balik buku teks, photostat, boleh dapat yang digital photostat je bab yang berkenaan. Okey, so ni bahan-bahan lain yang pelajar boleh akhbar ke, okey, bahan-bahan rujukan lain. Dan ini adalah persiapan-persiapan yang perlu pelajar lakukan belajar yang ada sekarang. Okey, contohnya, right? So cikgu tak nak cerita panjang yang ni, nanti cikgu akan masukkan dalam grup nanti. Okey, sebagai persediaan pelajar bagi menjawab. Okey, yang ni pun cikgu kan dah terangkan panjang lebar tadi. So ini pun cikgu akan screenshot masuk dalam grup sebagai panduan asas dulu untuk kertas 3, insyaAllah. Cikgu, jika kertas 3, kertas 5, 4, 9, kertas 2, esei, kertas 5, 4, 9, ya, okey, baik, macam ni. Kertas 2, esei, kertas 5, okey, bab tema 12, tema 12, iaitu bab 9, ialah tema yang wajib akan keluar dalam SPM. Terima kasih atas soalan tu. Maksudnya, kita untuk bab 9, pelajar sekalian, bab 9 ada satu tema, tema 12. Bab tema itu wajib keluar dalam SPM. So, tajuk yang kita boleh sisipkan ke tepi, perang dunia pertama, perang dunia kedua, okey, perang dingin. So tahun ini kita boleh fokus kepada tajuk-tajuk yang pemberatannya lebih berat. Contohnya dasar luar, okey, dasar pembentukan, asas pengubalan dasar luar, Commonwealth, ASEAN, okey, itu antara tajuk-tajuk yang kita boleh fokuskan untuk bab 9. Ingat bab 9 tema ataupun bab yang wajib keluar dalam SPM. Okey. Ada lagi soalan nak tanya? Okey, kalau nak dapat telegram apa semua boleh ambil pada pada description, okey, YouTube ini. Cikgu dah sertakan di awal tadi. Okey, so kalau tak ada apa-apa soalan, okey, cikgu ucapkan, teruskan belajar, jaga kesihatan, jaga diri semua pelajar. Saya nak link ada dekat description, kita punya description. Tak ada masalah. Okey, semoga tip diberi panduan sebagai panduan kepada pelajar, insyaAllah baik, boleh ambil pada ruangan description. So cikgu doakan, terima kasih banyak-banyak cikgu Ghani. Terima kasih banyak-banyak atas konsert kita pada malam ini. Okey, sama-sama. Okey, okay, terima kasih Aiman. Terima kasih Aiman. Okey, semoga ianya bermanfaat. Esok dah Jumaat, ingat Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 5 hari lagi nak sekolah. Okey, 5 hari nak sekolah, setkan siap-siap, uruskan diri awak insyaAllah So itu saja untuk perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk perkongsian untuk kertas 2 dan kertas 3 InsyaAllah dalam sehari dua lagi kita akan bertemu kembali untuk kita bincangkan. So itu saja daripada cikgu dan daripada cikgu ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.